Assalamualaikum guys. Okay, aku mandi dulu. Lepas tu baru aku sambung buat video. Okay, kita mesti wangi-wangi dulu. Jadi aku guna Scarlet Whitening ni yang aku order sudah sampai. Pekatkan body scrub ni. Ini kalau kamu gosok di kulit kamu, tertanggal semua daki-daki. Tunggu, okay, aku mandi dulu. Jumpa sekejap lagi. Harum gila, aku baru je habis mandi. Lepas aku makeup-makeup lah sebab aku mau buat video kan. Tinggal aku pakai lotion je lagi. Aku belum lagi pakai lotion. Lotion Romansa daripada Scarlet Whitening. Romansa ni lebih pekat dari lotion yang lain setahu aku lah. Kan Romansa ni pekat kan? Muka sudah pakai sunscreen. Kulit pun kena jaga jugalah kulit badan kita. Aku mau share dulu dengan kamu sekejap sebab aku baru je try ni body scrub pomegranate. Ini wangi, sumpah wangi. Wangi betul. Body scrub aku yang hari tu habis, aku pakai brand lain, tapi ini juga yang aku cari sebab dia punya tekstur ni pekat betul. Nah, kamu boleh nampak sangat-sangat pekat, dia luar biasa lah. Kalau kamu sudah pernah try satu kali ni, insyaAllah confirm kamu tidak akan stop guna ni benda. Dia punya harga murah tu tapi kamu dapat kualiti sebagus ini. Dia ada, sama jugalah, dia ada glutathione dengan vitamin E. Kamu mesti try yang ini. Aku suka body scrub varian Romansa, tapi kalau kena bagi pilihan pomegranate. Pomegranate ya, di sini dorong tulis pomegranate dengan Romansa. Aku suka yang ini sangat-sangat wangi. Recommended. Lepas tu shower gel dia ni pun aku baru try je pomegranate ni. Memang wangi lah, wangi gila-gila wangi dia. Kenapa aku recommend kamu ni? Ini hampir mungkin mau dekat 2 tahun atau 1 tahun lebih sudah aku guna ni body care dia ni. Salah satu body care yang wajib kamu cuba jenama Scarlet Whitening ni. Sebelum ni punya video juga yang aku share dengan kamu, banyak kali sudah aku share. Aku suka guna ni sebab salah satunya dia ada BPOM. Memang selamatlah digunakan. Lepas tu dia ada glutathione, membantu kita mencerahkan kulit. Jadi kalau ada skaska yang hitam-hitam bekas kena gigit nyamuk kan, macam aku ni kulit aku kalau kena gigit nyamuk atau terluka sikit memang sekejap jadi menghitam. Macam hari tu kan aku ada bekas di kaki. Jadi aku balik kampung hari tu, adik aku pun terkejut sebab hari tu banyak bekas. Tidak tahu dari mana tu nyamuk datang. Makin pudar dia punya ska yang hitam-hitam tu kan. Nampaklah dia punya improvement. Sebab hampir 1 tahun sudah aku pakai. 1 tahun lebih aku rasa. Boleh cek video aku yang previous punya. Memang hampir 1 tahun lebih guna ni produk. Paling penting ada halal. No tested on animal. Pencinta-pencinta haiwan wajib belilah. Sebab kita kalau boleh, kita support lah produk-produk yang tidak buat ujian atas haiwan. So tunggu apa lagi guys? Untuk dia punya link ada di bawah. Aku ada share juga. Kamu boleh klik saja link di sana. Yang penting kamu konsisten pakai, okay? Kalau kamu sekejap on off pakai, memang susah lah mau nampak improvement dia. Jadi kamu kena konsisten pakai, kena rajin, jangan malas-malas gitu. Paling penting kamu wajib try dia punya body scrub. Body scrub dia ni sumpah, dia punya body scrub pekat. Boleh pakai dalam jangka masa yang lama. Body scrub ni kita tidak boleh pakai setiap hari. Kita kena pakai seminggu sekali sejak pun sudah cukup. Tidak boleh hari-hari lah sebab kalau kita hari-hari gosok, takut kita punya kulit irritation. Nanti kulit kita akan jadi lebih sensitif. Jadi seminggu sekali pun sudah cukup supaya kita boleh buang tu kulit-kulit mati kan. Selamat mencuba. Ada Lobito lagi. Kenapa Lobito? Sebab saiz dia kebanyakannya saiz yang sesuai untuk kita. Mostly saiz dia memang accurate lah. Kamu kena tengok juga review-review orang lain supaya kamu tidak salah pilih saiz. Kalau aku nampak sekarang ni memang ramai yang buat review Lobito. Jadi sebelum kamu beli, kamu boleh tengok video orang lain dulu baru kamu beli. So kamu tidak salah saiz. Jadi kamu tahu material dia macam mana, sesuai ke tidak. Begitu. Okay, tanpa membuang masa, jom kita haul baju aku. Lepas aku mau kasih tunjuk kamu, nyala. Ini skirt. Ini skirt ni panjang. Panjang sampai aku boleh tarik buat dress lah. Macam begini. Yang macam berkemban tu, panjang. Ini material dia polyester juga, tapi polyester dia tidak terlalu nipis. Polyester ni dia jenis kain yang licin-licin macam tu lah.
Selalu yang aku panggil chiffon-chiffon, jenis yang licin-licin gitu. Yang ini aku ambil size S. Size S tapi panjang ya. Nah, sampai di sini aku panjang dia. Kena lipat lah. Kalau kamu beli ni skirt, dia kena pakai inner skirt lah di dalam. Skirt ni memang cantik, comel je. Cuma aku kasih padan dengan baju aku ni. Semalam aku ada di Lovito kan baju ni. Jadi aku kasih match je lah. Tapi aku rasa kurang comel kalau pakai ini dengan ini. Tapi boleh-boleh lah. Ini blouse memang cantik. Di depan dia ni pendek, tapi belakang dia panjang, panjang tutup punggung. Polyester juga, tapi polyester dia ni cantik. Size S ya, tapi besar sama aku. Di hujung tangan dia ni ada getah. Tapi kamu kena pakai inner. Kalau aku tengok, blouse ni dengan skirt ni, dia tidak, bagi aku tidak berapa cantik nampak. Mungkin sebab aku rendah kan, kalau tinggi nampak cantik sikit lah. Tapi bolehlah, aku setakat kasih match saja untuk bagi tunjuk kamu. Aku fikir blouse ni besar untuk aku. Actually dia punya size ngam-ngam saja, dia punya loose tu sesuai untuk muslimah. Tapi kamu kena pakai inner, sebab agak nipis juga ni kain dia. Tapi kain dia still cantik. Untuk skirt dia pun sama juga, kena pakai inner lah. Tapi di dalam video ni aku cuma pakai tight saja. Material dia pun tidak berapa panas. Memang sesuai lah dengan cuaca Malaysia. Skirt ni panjang ya, aku sampai buat tube dress. Kejap lagi aku bagi tunjuk kamu. Aku pakai ni skirt jadi tube dress. Yang ni aku buat tube dress, tapi aku pakai inner lagi lah di dalam. Aku saja je mau try, tapi aku belum try bawa keluar jalan macam ni. Wow, cutting skirt ni sesuai buat tube dress, sebab di atas dia tu tidak kembung, tidak pelik. Dia macam cutting gitu. Dia macam, ini baju, ini skirt boleh buat dress gitu. Sesuai je kan. Macam ni baru comel. Gitu. Aku rasa next aku punya outfit macam ni lah kalau aku keluar dating dengan laki I. Gitu. Aku fikir sudah habis aku berposing. Rupanya aku berposing lagi. Siapa? Kamu layan sajalah, okay? You can say what you want. I already know it's destiny. Next. Tada. Blouse ini pun polyester, dia tidak terlalu tebal, tidak juga terlalu nipis. Kalau kamu nampak di sini dia warna putih, di sini baru dia ada warna. Jadi memang kita boleh tahulah kalau sudah macam begini warna dia. Memang dia agak tebal jugalah, tapi bukan tebal betul, sama juga nipis. Cuma dia tidak transparent, see through. Dia tidak terlalu nipis lah, tidak tahu macam mana mau cakap. Tapi kalau kamu yang biasa beli di Shopee, kamu tahu kan material yang cuba aku sampaikan ni. Ini aku ambil size M sebab aku mulus. Aku ambil size M sebab aku takut dia singkat sampai di sini. Kalau aku ambil t-shirt kah, kemeja kah, jenis tangan macam ni, aku mau dia jenis lebar dan jangan singkat. Dia kena lebih sikit dari siku. Baru nampak cantik kalau kita pakai inner di dalam kan, bagi akulah. Baru nampak dia punya kemeja tu atau t-shirt nampak oversize. Ini memang cantik, aku suka. Aku kasih padan dengan seluar hijau ni. Dia sama juga material dia ni. Kebanyakan semua polyester yang aku ambil ni. Kain licin-licin begitu. Cantiklah kain dia. Cantik. Tapi kamu jangan expect kain ni tebal lah. Dia tidak terlampau tebal, tidak juga terlalu nipis. Boleh-boleh lah, boleh. Sesuai dengan harga dia lah. Aku boleh cakap macam tu. Ini size M juga aku ambil. Di belakang dia ni ada getah. Sedia button and zip. Ini pun memang panjang, panjang dari kaki aku. Ada poket juga dua. Yang penting ada poket. Size dia perfect untuk aku. Tapi aku nasihatkan kamu, kalau kamu sama tinggi, sama berat dengan aku, gunakanlah kasut yang tebal supaya nampak seimbang dan nampak tinggi gitu. Kalau tidak, kamu akan nampak lebar dan bertambah pendek gitu. Tapi kalau kamu kurus, lebih slim tapi rendah dia macam aku, tidak masalah kalau kamu pakai kasut biasa. Disebabkan badan aku ni ada lebar sikit, so aku guna kasut
tinggi dan kasut tebal. Supaya dia boleh bagi efek aku nampak slim dan tinggi kurus. Lagipun seluar size M ni memang panjang untuk aku kenal lah pakai kasut yang tebal. Jadi tidaklah nampak macam banyak kedut-kedut di bawah seluar tu kan. Kalau kamu nampak seluar, tengok fokus di bawah seluar aku tu, di dekat kaki aku tu. Panjang kan? Panjang. Cuba kamu bayangkan kalau aku tidak pakai kasut tebal ni, kamu rasa? By the way guys, memang selesa pakai ni baju. Seluar ni pun best, tidak melekat-lekat di kaki. Oh, selesanya. Itu dia, kita mesti yang style baru semangat kan, semangat jadi model tidak berbayar. Ini yang paling aku suka, outfit yang betul-betul aku suka, blouse yang aku suka, skirt yang aku suka, dan aku recommend dengan kamu semua beli ini. Biar kita semua sama baju kita. Yang ini dia punya material jenis kain yang licin, boleh stretch. Material dia lebih kurang macam ni. Aku tidak payah pakai inner pun, dia tidak berapa nampak. Tapi kalau kamu ragu-ragu, pakai inner. Aku ambil size M. Tapi dengan aku memang besar, bahu dia jatuh. Dia punya lengan ni pun panjang dari tangan aku. Tapi okey je lah sama aku, okey je, tidak masalah. Di depan dia pendek tapi belakang dia panjang. Belakang dia ada button. Jadi aku kasih padan dengan ni skirt. Skirt ni sumpah, ya Allah. Dia punya material cantik. Ini bagi aku memang cantik. Harga dia pun tidak terlalu mahal. Nampakkah material dia? Aku tidak tahu macam mana cakap. Dia macam cotton begitu tapi licin. Dia tidak terlalu tebal tapi okey, dia boleh diterima. Dia punya ketebalan kain, ketebalan dan tahap kenipisan dia tu boleh diterima. Ni size S aku ambil, tapi kamu jangan ambil size S, okey? Ambil size M kalau sama size dengan aku, sebab dia punya zip tu tidak sampai atas. Dia macam ni lah. Terpaksa aku pakai macam ni. So aku kena kuruskan lagi lah badan. Dia punya flowy cantik. Dia punya kembang pun cantik. Cutting A tapi dia membulat. Gitu. Kalau kamu sama berat, sama tinggi dengan aku, ambil size M. Maksud aku ambil size M untuk skirt ni dan size S untuk baju ni. Tapi kalau kamu suka loose, ambil je lah blouse ni size M. Yang penting sangat-sangat selesa ya pakai baju dan skirt ni. Recommended guys. By the way guys, baju ni aku bawa jalan, aku belum iron lagi. Tapi kita tetap santuy dengan baju yang berlipat-lipat masih baru dalam plastik. Confident harus tinggi. By the way, memang selesa. Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. Itu saja yang aku mau share dengan kamu. Thank you yang tengok video ni sampai habis. Jumpa kamu di next video. Jangan lupa untuk support aku dengan like ni video, subscribe ni channel. Semua link ada di description box aku. Assalamualaikum, jumpa lagi di hari yang lain. Bye-bye.